banget ya. Hai, namaku Celine. Ini sekolah baruku, dan ini awal ceritaku dimulai. Minggu kemarin. Ya.
Hasil ulangan kalian sudah Ibu koreksi. Kita ucapkan selamat buat Selin karena mendapatkan nilai yang tertinggi di dalam kelas. Selamat ya Selin, nilai kamu bagus banget. Ya. Wah, selamat ya Selin, nilainya bagus. Widi, nilai 100 nih ye, puter dong. Di apaan sih? Di, jutek banget ya. Yuk. Hey, Shell, hari ini kita ada ulangan kan? Ulangannya udah diserahku belum? Hah? Emang iya? Aku gak tahu. Gitu ya, kukira kamu udah mengerjakan, ternyata belum ya. Padahal kan mau minta tolong ngajarin. Walaupun aku udah, aku gak mau ngajarin kalian. Notif apa nih? Hah? Ini beneran nilaiku turun? Gak mungkin. Gak. Ini pasti gak mungkin. Tadi katanya nilai ulangan matematika udah dibagi ya. Kamu nilainya berapa? Kira-kira Shen itu kenapa ya? Kok kelihatan sedih sih? Iya, kira-kira dia kenapa ya? Mungkin karena nilai ulangannya hari ini yang di kelas. Rasain itu akibatnya orang yang sombong. Selin, kamu kok terlihat termenung aja sih dari tadi? Ada masalah apa emangnya? Gak apa-apa kok, Pak. Karena ini, bukannya nilai kamu udah bagus. Harusnya kamu seneng dong. Bukannya mukanya kelihatan murung kayak gitu, seharian lagi. Bukan itu sih, Bu. Tapi karena nilai ulangan turun. Loh, kok bisa? Bukannya ibu udah bilang, Shell, kalau tiap malam kamu harus belajar, apalagi kalau mau ulangan. Harusnya kamu mikir dong, malamnya kamu belajar, bukannya main HP. Nih, kebiasaan nih kalau malam hobinya main HP. Kamu gak belajar, Shell. Kan bapak udah bilang, nilai kamu tuh harus stabil, naik terus. Gimana sih? Kenapa sih ibu sama bapak selalu nuntut aku nilai tinggi terus? Sedangkan kalian tuh gak tahu apa yang aku rasain. Aku juga gak bisa diginiin terus, Bu. Aku pengen bebas kayak anak yang lainnya. Berusaha pendamkan kenyataan bahwa takut tambah dewasa. Selamat pagi, Selin. Pagi. Nilai ulangan kemarin kamu bagus ya? Bisa dong kamu ajarin aku nanti pulang sekolah. Soalnya aku belum paham sama materi yang dari Bu Dia itu. Duh, pulang sekolah gak bisa, aku ada ekstra. Kalau lain waktu, bisa dong. Gak bisa, aku tuh sibuk. Gitu ya. Oke deh, makasih ya. Kok Shelin sekarang jadi berubah gitu ya? Wajahnya jutek, kayak gak ada rasa bersalah gitu. Dia tahu kok gitu sih. Iya, semenjak nilai dia tinggi, dia jadi sombong. Iya. Kamu kalau minum tuh gak boleh sambil jalan tau. Maaf ya. Iya, lain kali jangan diulangi lagi ya. Iya. Hai,
Shailin, kok kamu sendirian aja nih? Apaan sih? Kamu mau nggak tak anterin? Jelas. Aduh. Ya jatuh ya. Sel, tolongin dong Sel. Cih, gak mau. Eh, kok sudah jatuh sih kamu? Pakai nanya, minimal tolongin lah. Udah, sini aku bantuin. Yaudah. Terima kasih ya. Yuk. Itu diserang lo. Ah, midlanernya diserang itu. Ada mid tower kayak, ah, gimana sih? Hey. Oh iya, maaf ya. Hai Shailin, kamu kenapa kok termenung di kelas sendiri? Ada masalah? Iya Sel, aku lihat kamu ada masalah. Kalau ada masalah, cerita aja kita. Kita akan jaga privasi kamu kok. Enggak kok, aku enggak termenung. Enggak ada masalah juga, tenang aja. Oh ya udah. Antusias tak karuan banyak. Eh, kamu ngerasa gak sih kalau saya itu ada masalah tapi dia gak mau cerita sama kita? Iya, aku juga ngerasa begitu. Bagaimana kalau kita cerita aja sama Bu Ega? Dia kan guru konseling kita. Iya, aku setuju dengan pendapatmu. Tumbuh dari kebaikan, bangkit dari kesalahan, berusaha. Pagi Bu. Pagi. Kok tumben banget kalian menemui Ibu? Emangnya kalian mempunyai masalah? Enggak Bu, justru kita mau melaporkan soal Shailin. Emangnya kenapa Shailin? Tadi itu dia itu termenung di kelas seperti ada masalah Bu, tapi dia tidak mau bercerita kepada kita. Terus juga akhir-akhir ini sifat Shailin jadi berubah dan prestasinya menurun. Padahal dulu pas SMP itu sifat dia baik dan juga prestasinya banyak. Oh ya. Ini kan bentar lagi lulus. Kalian ada rencana daftar di mana? Kalau aku sih pengennya di SMK suka-suka, soalnya rata temanku bagus. Kalau aku sih masih bingung. Aku juga masih bingung. Aku sih pinginnya di suka-suka, tapi kayak takut gak keterima gitu. Kalau menurut aku sih kamu keterima ya, soalnya kamu itu banyak prestasi, apalagi kamu itu pintar. Iya sih, aku setuju kalau itu. Semoga aja ya. Iya. Gimana kalau kita nyoba daftar berempat aja? Ayo. Boleh. Hai. Halo. Selamat ya. Kamu udah berjuara lagi. Selamat. Makasih. Ini juga berkat dukungan kalian loh. Aku bisa jadi ini. Makasih ya teman-teman. Ya. Sama-sama. Bukan, kamu udah berjuara lagi. Pasti kamu bisa keterima di SMK suka-suka. Amin. Semoga kita berempat bisa ya terima di suka-suka. Amin. Yaudah yuk. Yuk. Ayo. Bagaimana kalau Bu Eka yang membujuk Shailin? Oh gitu, yaudah. Biar Bu aja nanti yang menyelesaikan masalahnya Shailin. Kalian bisa. Iya. Kalau begitu kita permisi dulu ya Bu. Iya, silakan. Terima kasih. Sama-sama. Kamu kok terlihat termenung sih di dalam kelas? Apakah kamu mempunyai masalah? Enggak kok Bu, enggak ada masalah. Kamu pasti bohong sama Ibu. Kalau kamu mempunyai masalah, bilang aja sama Ibu. Tenang aja kok, Ibu akan jaga privasi kamu. Jadi gini Bu, orang tua saya selalu menuntut saya jadi orang yang berprestasi. Dan saya belum bisa melakukan semua itu Bu. Saya merasa tertekan dengan keadaan ini. Oh gitu, ya sudah, kamu jangan memikirkan itu terlalu dalam. Orang tua itu memang menginginkan anaknya berprestasi. Jadi, kamu itu harus bersabar dan selalu tenang dalam menjalani masalah. Jadi, kamu gak usah memikirkan itu terlalu dalam karena kamu nanti akan menjadi stres. Gitu ya, Bu. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Jangan terlalu dipikirkan ya. Siap.
Semangat. Ya, Bu. Boleh? Ya, oke. Dadah. Selamat ya.